Kementerian Pendidikan hari Jumat 13 Maret menggelar sebuah acara penghargaan bagi tim Taiwan yang memenangkan 9 dari 33 medali emas yang diperebutkan 140 penemuan dari 11 negara yang mengikuti Pameran Internasional untuk Penemu Muda atau International Exhibition for Young Investors, yaitu IEYI 2019 di Indonesia Oktober lalu. Inspirasi dari pemenang medali emas berasal dari kehidupan sehari-hari. Stempel kedaluwarsa telur karya pelajar SMP Yan Cheng misalnya memudahkan pengecekan apakah sebuah telur masih segar atau sudah busuk. 重点是在它的印泥上面，我们的印泥是用黑豆汁做的，黑豆汁算是一个酸碱试剂，因为鸡蛋过期的时候会散发出一种酸性气体叫硫化氢，然后如果黑豆汁遇到酸的话，它就会从 Ini adalah set socket steker tahan air penemuan pelajar SD Xue Jin. Melalui kombinasi cincin apung, snap dan elastis, steker akan lepas secara otomatis ketika air dalam ruangan membanjiri socket. 市面上卖的插座防水盖需要先将插在插座上的插头拔出，再手动盖上防水盖，才有防水的功效。但淹水可能发生在 出门的时候或半夜睡觉的时候，所以我们发明防水插座插头组，可以防止电线走火或触电的危险。 Masih ada satu lagi penemuan inovatif, yaitu koper miring yang dilengkapi penyangga di kedua sisi. Saat ruangan tidak cukup, penyangga ini bisa dipakai untuk memiringkan koper sehingga tetap bisa dibuka sambil menghemat 50% ruangan. 我们一般在拿东西的时候，都是把行李箱整个摊在地上，所以这样子行李箱的表面就会受到磨损。然后我们就把这个砍入式的支架设置在行李箱上面，这样子就可以支撑行李箱的重量。由此一来，行李箱的表面就不会受到磨损，也可以增加行李箱的寿命。 Sekjen Kementerian Pendidikan Chu Nanxian memuji bahwa inovasi dan penemuan anak-anak muda ini telah mendatangkan banyak kemudahan dalam kehidupan. Juga berharap para pelajar bisa berusaha terus untuk mencatat prestasi lebih gemilang di masa depan.